Halo guys, what's up, what's up? Okay, nama saya Elias Gersit, anak Benjamin Gersit. Nombor matrix YR.01810717. Okay, hari ini saya ingin membuat satu review produk. Okay, di mana ini adalah tugasan saya untuk subjek asas pembudayaan keusahawanan UW00302. Okay, produk yang saya pilih adalah ini. Cireng. Okay. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 generation. Okay. Okay, untuk produk ini dia mempunyai display 14 inci 3820 darab 2160 dengan HDR 400 display dan beratnya adalah lebih kurang 1.08 gram. Okey, dia punya CPU 1.9 GHz Intel Core i7 8665U with VPro. Maksudnya dia punya speed memang laju lah. Okey, memang tip top lah. Okey, dan PC memory dia adalah 16 GB. Kamu boleh pilih yang 8 GB juga. Okey, tapi untuk ni adalah 16 GB DDR4 SD RAM 2 dengan 133 MHz. Okey. Grafik dia Intel UHD grafik 620, maksudnya memang terang lah, okay. Dan storage 1 TB M2 PCI, okay. Dengan Opal SSD, maksudnya dia punya memori 1 TB dan banyaklah kita boleh simpan besar tu 1 TB, okay. Untuk operating system dia menggunakan Windows 10 Pro dengan 64 bit. Okey. Yang latest lah, paling latest Windows 10. Okey. Okey, untuk produk ni kan dia kelebihan dia dia sesuai untuk editing video ataupun business work. Maksudnya kalau kita untuk edit video memang dengan HDR display dia memang tip top lah. Memang sesuai sangat untuk editing video. Dan untuk business work dia adalah dia banyak kegunaan. Maksudnya apps-apps yang ada dia boleh merangkumi semua yang link-link untuk berjual beli business, okay? Dan ini juga, laptop ni juga memang tahan lasak. Sangat tahan lasak, sorry. Sangat tahan lasak, okay? Dan juga dia ni boleh dilipat, dibuka. Okey, tengok ah. Sepenghabis ni 180 darjah. Ha. Memang kita boleh beginilah. Okey. Tapi untuk kekurangan dia, harga dia memang sangat mahal. Okey. Memang mahal. Harga dia boleh mencecah 5,000 untuk basic unit ke 10,000 ringgit sekiranya itu pro unit, okay. Dan ini boleh dibeli di ThinkPad Lenovo website lah, okay. Dan kekurangannya juga untuk student-student lah, okay. Biasanya kita akan main game begitu kan, dia memang tidak boleh dijadikan gaming laptop. Boleh tak? Boleh. Tapi gaming, untuk game laptop dia punya support ni untuk graphic card ni memang tidak, memang kurang lah, memang tidak puas hati. Jadi untuk businessman yang part time pun semua, part time begitu, saya memang sarankan lah, at least buang lah dalam paling kurang lah basic unit macam yang saya ambil ni dalam 5 lebih 7 lah. Okay. Dan juga untuk student ni lah. Kalau kamu beli di Lenovo ThinkPad sendiri, website dia, dia ada student price dan dia juga boleh ada discount, sorry, dia ada discount sebanyak yang masa saya tu ada dalam 30% lah discount dia. Okay, ya. Lain-lain memang saya cadangkan laptop ni lah. Memang dia the best so far bagi saya. Jadi
jangan lupa like, subscribe, and share untuk video review ini. Terima kasih.